Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Deni Aprisani dalam channel YouTube Deni WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Deni WW, di kesempatan kali ini saya membuatkan konten tentang K0PASUS bermain golok. Wah, keren ya. Sudah bisa nembak, bisa bermain golok, pisau. Memang luar biasa TNI ini ya. Jadi di sini ada 3 prajurit TNI K0PASUS ini diutus komandannya untuk latihan golok bersama Ki Kumbang. Dan luar biasanya ya, kurang dari 1 bulan mereka sudah mahir memainkan golok. Ya, sampai dilempar setinggi mungkin gitu, ditangkap. Dan ada juga teknik golok bersambut. Jadi golok bersambut ini dilempar, ada 2 orang misalkan, dilempar, ditangkap, kayak main badminton jadinya. Luar biasa ya teknik ini. Jadi ada juga yang bilang kepada saya, emang apa sih fungsi dilempar kayak itu? Ya mungkin pada saat dulu ketika temannya nggak ada bersenjata, bisa dioper, dilempar, ditangkap kayak gitu ya, bisa menyerang. Karena kan dulu perangnya pakai golok ya dulu ya. Tapi kalau sekarang dipakai buat kesenian saja. Nah, support juga, semoga golok ini diakuin di UNESCO bawah dari Indonesia. Dan Ki Kumbang sudah ada data-datanya bahwa golok itu dari kerajaan yang berasal dari Indonesia ya. Nah, setelah 3 prajurit ini sudah mahir, nanti golok ini akan dilatih juga ke batalion-batalion bersama Ki Kumbang, dibantu para 3 prajurit TNI K0PASUS ini. Luar biasa ya. Jadi saya apresiasi banget buat para prajurit K0PASUS dan Ki Kumbang ya. Inilah enaknya ngelatih TNI itu, orangnya cepet tanggap. Karena saya juga pernah ngelatih TNI ya, dalam waktu yang bentar mereka itu dikasih materi langsung cepet tanggap. Nah, ini luar biasanya saya sama TNI itu ya. Oke, teman-teman, langsung saja deh kita tonton K0PASUS memainkan golok yang diajarkan langsung oleh Ki Kumbang, guru besar seni golok Indonesia. Tonton videonya. Hujan selama berlatih, semoga sukses dan selalu semangat.
Baik, ini adalah kita masuk ke sejarah dari golok. Sejarah dari golok ditemukan kata-kata golok pada manuskrip Pajajaran yang ditemukan di Gunung Cikuray. Nah ini tempat ditemukannya naskah Sang Hyang Sisakan Kalsiang. Yang menyebutkan golok itu adalah senjata raja. Jadi golok itu adalah senjata raja masyarakat Sunda, bukan senjata pertanian, perkebunan, juga bukan dari rumpun Melayu, bukan. Jadi di Google itu salah itu literasinya. Sekarang manuskrip tersebut ada di Perpustakaan Nasional RI dengan kode 340. Nah ini jadi golok itu adalah mengandung filosofi dari jenis-jenis besinya, dari jenis-jenis handle-nya, itu semua mengandung filosofi.